Baik. Rasul mengatakan umatku dimulai menghitung umurnya dari Nabi diutus. Nabi Muhammad diutus sebagai umur, sebagai diutus, ya. Ini startingnya dari sini, start. Ya. Nabi diutus, berakhirlah seluruh umat Islam nanti dengan seluruh orang Islam ini finishnya. Ya. Ini finishnya. Seluruh orang Islam di muka bumi ini meninggal serentak, sehingga tidak satu pun yang tersisa orang Islam lagi. Gimana caranya? Nanti saya jelaskan. Dan hadis-hadisnya kekuatannya sama dengan kekuatan ayat. Bukan sahih lagi sampai ke tingkat mutawatir. Kalau mutawatir itu sudah selama dengan kekuatan ayat ya, ayat Al-Quran, jadi tidak perlu dikeragui dan bahkan sudah menjadi ijma' konsensus seluruh ulama dari mulai sahabat sampai hari kiamat. Bahwa umat Islam nanti akan mengalami kematian secara serentak seluruh dunia. Kematiannya kematian yang santun, kematian yang lembut, bukan kematian yang keras dan kasar. Kita saya ceritakan. Cuma menghitung umur umat Islam itu mulainya dari sini, berakhirnya di sini. Rasul mengatakan setelah meninggal seluruh umat Islam, satu generasi atau dua generasi setelah itu Barulah kiamat besar kehancuran alam semesta ditiupnya terompet sangka kala pertama terjadi. Saat itu sudah tidak ada lagi orang Islam. Satu generasi atau dua generasi kafir seluruhnya. Ya. Dan jumlah manusia di muka bumi tinggal sedikit. Sedikit bukan banyak, Bu. Tinggal sedikit. Satu generasi berapa? Untuk ilmu sosialnya berapa lama? Hah? <laughs> Pasti ada yang menyatakan 60 Ah, Iya Berapa bu? 30. Nah, ibu sangat mendekati dengan ilmu sosial memang, memang benar Kalau dalam ilmu sosial 25 tahun Kenapa? Biasanya orang dari lahir 25 tahun menikah Lahir anak berarti sudah dihitung Muncul generasi baru Kami gitu kan? Jadi satu generasi itu menghitungnya 25 25 tahun Tapi kan ini relatif kan? Relatif Kata Rasulullah, satu atau dua generasi terjadilah kehancuran alam semesta kiamat kubro. Berarti orang Islam harus meninggal dulu. Masalahnya sekarang, umur umat Islam ini totalnya sudah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang bisa dengarkan ke saya, Bu? Selain ibu lah ya. Ha? Ada yang bisa memperdengarkan ke saya? Berapa umur umat Islam yang diceritakan oleh Rasulullah SAW? Hmm? Itu usia per personil umat Nabi Antara 60 sampai 70 tahun Bukan itu maksudnya Tapi rentang waktu yang tersedia untuk Islam Mulai dari Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi Berakhir dengan Wafatnya seluruh orang Islam di dunia Nabi mengatakan Umatku akan mengalami lima periode Dari awal beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul Berakhir dengan Wafatnya seluruh umat Islam sedunia, umat Islam akan mengalami lima periode. Periode yang pertama disebut dengan periode kenabian. Ditandai dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dalam usia beliau 40 tahun. Dan itu berakhir kata Rasulullah. Ternyata memang betul-betul berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masuklah periode yang kedua. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Masuklah periode yang kedua. Periode yang kedua ini, kata Rasul SAW, yaitu periode kekhalifahan. Periode kekhalifahan dengan konsep kenabian. Ada berapa khalifah di sini yang disepakati dalam sejarah? Empat. Abu Bakar, ya Khulafa Urashidin, Ur Abu Bakar, Umar, Osman, dan Ali bin Abi Talib. Walaupun ada yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah Islam yang kelima, tetapi itu sebagian kecil pendapat para ahli sejarah yang disepakati empat ini. Masa ini pun akan berakhir, kata Rasulullah. Masa kekhalifahan ini, periode yang kedua ini juga sudah berlalu. Lalu kalian akan masuk kepada periode yang ketiga, kata Rasulullah, yaitu khilafah dengan sistem kerajaan. Masih tetap terpusat di satu sentral, yaitu di Timur Tengah, tapi seluruh kerajaan Islam yang ada di dunia tunduk ke sana memegang memegang uh, erat-erat Al-Quran dan Sunnah sebagai asas pemerintahannya. Cuma kalau Khalifah kan beda eh kerajinan pula kerajaan. Karena kerajaan. Ya. kerajaan Islam yang menggigit kata Rasulullah SAW. Tiga periode ini masih Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan pemerintahannya. Dan masa ini pun akan berakhir kata Rasulullah. Dan seluruh pakar sejarah sepakat bahwa masa yang ketiga juga sudah berakhir sekarang. Ibu tahu tanggal berapa? Benar, Bu. Tanggal berapa Bu tepatnya? Di Turki benar, kejadiannya dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki. Pada tanggal 13 Maret 1924. 13 Mar ya. 1924. Artinya kurang lebih 89 tahun yang lalu. Ini kurang lebih. Berarti masa ini sudah berakhir. Kita masuk pada masa yang ke? Masa yang keempat. Masa yang keempat ini posisi kita Islam tidak berkuasa di mana-mana di muka bumi. Disebut oleh Nabi masa kediktatoran. Masa kediktatoran. Nah Nabi mengatakan umat Islam jumlahnya banyak tetapi bagaikan buih di atas lautan. Pernah dengar hadis ini? Ya. Masjid-masjid mereka ramai, mewah, bagus-bagus, cantik-cantik, tetapi sepi daripada hidayah. Ya, Nabi menceritakan kalian jadi rebutan dari bangsa-bangsa dunia, jadi pecundang yang mereka perebutkan, mereka makan, mereka garap. Ibu-ibu hmm. yang kami muliakan, pada fase keempat ini. Umat Islam mengalami masa tergelap yang paling mengerikan. Kenapa? Pada masa fase keempat ini, Dajjal akan keluar. Na'udzubillah. Subhanallah. Ibu-ibu yang kami muliakan. Pada masa yang keempat ini, inilah masa yang sedang kita jalani. Kondisi Islam diserang dari berbagai penjuru. Umat Islam dibantai, dibunuh. Ibu lihat apa yang terjadi di Palestina hari ini. Ibu saksikan apa yang terjadi di Suriah pada hari ini. Hah? Apakah ibu masih terus menyaksikan apa yang terjadi di Irak pada hari ini, bu? Apa yang terjadi di Yaman pada hari ini? Apa yang terjadi di Mesir pada hari ini? Sebentar lagi ibu Arab Saudi juga akan menyusul huru hara peperangan pembantaian di dalam kerajaan Arab Saudi. Sebentar lagi akan terjadi. Ya Allah, ini adalah fitnah di periode yang keempat. Kata Rasulullah, fase ini pun akan berakhir. Tapi ingat, di fase ini, setan jin dan setan manusia akan mendapatkan banyak pengikut-pengikut calon api neraka, penghuni api neraka di periode keempat. Kenapa? Periode yang pertama, ada Nabi kok yang kontrol. Periode yang kedua, ada Khalifah. Periode yang ketiga, masih ada kerajaan Is. Tapi disini, disini, Islam betul -betul, betul -betul di di sini Islam betul-betul di dikroyok rame-rame dihabisi sejadi-jadinya ibu-ibu periode yang keempat berakhir masuklah periode yang kelima dan inilah yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55 ya periode kelima yaitu khilafah yang terakhir di muka bumi big question pertanyaan terbesar kita karena kiamat hanya terjadi setelah orang Islam meninggal semua dan umur umat Islam ini ada batasnya. Disebut oleh Nabi Sallallahu Mohon siapkan jantungnya yang kuat. Kita akan jelaskan. Yang lemah lemah jantung minum air hangat dulu sedikit. Minum madu. Banyak istighfar. Berapa buk kata Nabi? Hadis yang terkuat dalam masalah ini. Dan ini yang dipegang oleh Syekh Ibn Rajab Al-Hambali Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu umur umat Islam ini totalnya lebih 1.400 tahun, tapi tidak sampai 1.500 tahun, ya hitungannya hijriyah. Masya Allah. Bu, lebih 1.400 tahun, tapi tidak sampai 1.000, kita sudah berapa posisi kita sekarang? 1430 lima makanya makanya Lah ini bukan ramalan. Ini ungkapan dari sang utusan resmi dari langit Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Al-Ijarah dan kitab Umur Umat Islam kitab Fitan ya. Beliau malah sedikit lebih menspesifikkan lagi penetapannya Walaupun tidak antara kurang lebih saja gitu ya Tapi beliau menyebutkan 1476 Tahun umur umat Islam Bukan kiamat ya umur, Sampai sininya maksudnya ya. 1476 tahun Hitungannya hit Hijriah Baik ibu-ibu Kalau iya kita sekarang sudah 1435 Hah? Berapa lagi tersisa? Hmm. Sebentar, sebentar, 14 berapa sekarang? Ayo, kurangi berapa? Oke, okay, 41, kurang lebih. Menurut ibu, ini sudah final nih. Kalau ini yang benar, seperti yang disebutkan Sheikh Ibnu Hajar, ini, maka ini hitungannya hijriyah, loh ya. Kalau hijriah, berarti nabi setelah hijrah baru dihitungkan penanggalan hijriah. Padahal menghitung umur umat Islam mulai dari beliau diutus sebagai nah, berarti ada 13 tahun yang belum dimasukkan ke sini. Artinya kurangi lagi 13. Berapa? Oke. Okay. Hmm. Tersisa di depan kita sampai seluruh umat Islam meninggal dunia. Berarti, berarti. Sekarang, oke. Okay. Kita kurangi. Ini berapa tahun yang periode kelima? 7, tahun, atau ambilnya 9 tahun ya. Kurangi yuk. Artinya 19 tahun ke depan kita akan menghadapi yang ini. 19 tahun ke depan kita akan menghadapi sampai munculnya tanda besar kiamat yang ketiga. Munculnya ya'jud dan? Ma'jud. Ma Masya Allah, ibu-ibu. silakan ibu mau percaya atau tidak percaya. Mau terima atau tidak terima? wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidak pernah Nabi Muhammad itu bercerita dengan hawa nafsunya semua yang dia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya